Baru beberapa hari aja Pak Prabowo jadi presiden, udah banyak aja koruptor yang ditangkap. Alhamdulillah ya, nggak sia-sia kita pilih Pak Prabowo kemarin. Akhirnya para koruptor ditangkap dengan cepat. Coba aja kemarin kita pilih cawapres yang itu, pasti menyesal lah, auto menyesal. Seperti pendukungnya yang rasakan saat ini. Om malah nggak kebayang sih gimana perasaan mereka saat junjungan mereka, Cak Imin, malah masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Pasti kecewa banget itu. Pastilah. Ya pasti kecewa banget lah. Itu ada burung, Om. Coba aku lihat ya.